Okay, welcome back to Sembang Kami, season baru, episod baru. So, aku Arif dari Kami Studio bersama aku hari ini, Ahmad Farhan. Okay, so Ahmad Farhan merupakan fotografer. Kiranya dalam Sembang Kami musim ni, Ahmad kira antara yang paling muda. So, hari ni kita nak sembang-sembang pasal macam mana Ahmad as a fotografer sejak daripada sekolah lagi. Yes, betul. Daripada sekolah lagi. So, kita nak sembang-sembang dengan Ahmad. Macam mana Ahmad boleh terlibat masuk dalam bidang ni. So, stay tuned. Ahmad, boleh kau intro sikit pasal kau? Okay, nama aku Ahmad Farhan. Aku baru masuk 17 tahun ni. Lagi sekolah dekat SMK Batu Muda Sentul. Dah involve dalam fotografi dalam form 2. So dah berapa tahun? 5 tahun lepas lah. Form 2. 3. Okay, so Mak, so kau daripada sekolah lagi kau dah start dengan fotografi kan? Macam mana dengan family kau untuk terima dengan apa yang kau buat ni? You're okay ya? Yeah. Macam mak ayah aku pun support. Tak di pun, diorang hantar aku kat studio. Oh, ya? Yeah. Ayah aku hantar. So, hadiah PD3, aku dapat 1A. Dapat dan satu. Oh. Dan Stokina 11-16. So, tu untuk aku shoot konsert lah. So, kiranya family kau memang support sampai belikan kau equipment sekali lah. Kita kena belajar kat lah. Ah, macam mana diorang punya syarat diorang untuk kau buat benda ni dan belajar? Macam mana? Tak apa, diorang okey je. Selepas itu dapat job. Dan job pun ada yang jauh, ada dekat. Sampai Perak, Johor pada diorang okey je. So, diorang tak risau ke kau punya pelajaran? Balance lah. Kau balance lah, okey lah. Tak adalah setiap masa ambil gambar pun. Okay, so bila start kau dalam betul-betul dapat job fotografer? Kat sekolah aku ada buat fotografi kontes yang mara nature. So aku fikir balik, aku suka main kamera tapi aku takut nak pakai kamera abang aku sebab takut rosak ke apa kan. So aku masuk kontes tu dengan harapan nak main kamera lah. Alasan lah nak pergi shoot kan. Dari situ lah start masuk. Aku dapat nombor 3 lah. Banyak shot yang out of focus lah. Tak fokus lah. Maksud tu kau guna kamera D90 dengan 50mm. Kamera abang kau lah? Kamera abang aku lah. So selepas benda tu ada lagi job-job lain yang kau dapat? Belum job lagi. Belum lagi? Itu baru kontes. Okey. Aku dah belajar. Dah tahu aperture, ISO yang basic lah. Aku dapat first job dalam berbulan lepas tu lah. Hujung-hujung bulan 2018. Dari job tu dari member aku lah. So dia punya event K-pop gathering lah. Okay. Yang fans K-pop gather sama lah. Okay. So kau cover lah untuk aku cover lah. Kiranya diorang bayar lah kan? Dah bayar. Fotografi ni kan? Apa bidang fotografi yang kau cover? Yang awal-awal dulu aku start event. Lepas tu aku dapat konsert dengan gig lah. Kenapa kau boleh dapat okay ke situ? Aku minat undergroundnya ni lah. Independentnya ground. Alright. Independentnya scene lah. Aku tengok konsert-konsert yang ada. Ada satu tu konsert yang dia free je. Dia macam festival. Dia tak ada tiket, tak ada security apa. Memang open nak masuk apa. So aku fikir macam aku kata aku datang buat kamera. So aku shoot lah. Datang pergi dekat depan. So dari situ aku ambil gambar. So aku post kat Instagram. Ambil depan ada gig lagi, ada event lagi. Aku datang, aku shoot lagi. Boleh sama juga. Boleh sama. Dalam tahun 2018. Platform 3. So situ lah start shoot gig and band ni lah. Independentnya. Tapi masa tu kiranya diorang belum hire. Belum hire. Aku yang datang nak shoot. Okay. Diorang tak tahu aku ada di situ. Okay. Balik-balik aku bagi hantar gambar. So daripada tu, lepas pada tu diorang ada contact? Lepas tu, lepas habis PD3, aku start approach. Aku belajar dengan seorang fotografer ni, nama dia Lukman. Instagram dia Transyello. Okay. Dia power kat aku. Ajak belajar aku cara nak approach band. Oh. Through email dengan DM. So kau menggunakan tu lah? Aku guna tu lah. Yang proper way lah nak approach. So, aku DM, aku email. Cakap nak shoot tu konsert ni. DM untuk Ray. Ada first band ni, first try aku buat. Dapat. Dapat lah. Maksudnya dia ni band yang panggil lah. Bukan aku yang email. Bukan event tu punya. Okay. Apa panggil eh? Organizer kan lah. Ni memang true band je. True band lah, semua kita ambil proper gambar dia sendiri. Daripada awal tu band portrait, nak perform, backstage perform. Oh benda tu lah. So dia ada before dia orang Portrait tu. Lepas tu backstage perform. Masa perform. So benda macam aku lah pun tak pernah tahu lagi scene fotografi untuk bahagian macam ni lah. Macam kata kita orang buat wedding apa semua kan. So tak tahu pula macam ni sebab memang fotografi ni memang banyak sebenarnya. Cuma kita tak tahu kan nak explore. Kau ada terlibat dengan street fotografi ke? Lupa cerita. Awal-awal tu ada juga. Masa nak belajar sebab aku tengok kat Instagram, explore banyak buat gambar street kan. So, try. Tapi sekarang tak buat lah. Kiranya dulu macam follow lah. Macam ada team ramai-ramai ke macam mana? Awal-awal lagi seorang ke. Macam member lah teman. So kau just shoot random lah? Random lah. Orang lalu. Pakai handphone lah? Kau pakai kamera? Kamera lah. Pakai kamera lah? Kamera abang aku tu dia tak guna. So aku pakai lah. Ini sampai sekarang lah? Sekarang. Oh. Tapi lepas dari tu ada event lah. Event geng-geng street photographer lah. Oh. So aku join kat lah. Jumpa orang ramai.
Dia masih dia kamu dia. Kau datang yang nak buat kawan baru kan. Eh. Okey, Ma. So apa plan kau yang future kau untuk selepas SPM nanti? Selepas SPM, ada masih tunggu result kan. Okey. Kena kerja tu lah. Ambil gambar. Okey. Okey, so habis dah dapat result tu, kena ni lah. Sama tadi lah. So kau dah tahu dah kau punya study apa? Fotografi lah. Dalam bidang ni juga. Bidang juga. Bagus lah sebab kau still sekolah lagi pun kau dah tahu kan kau punya future kan. Yang macam... Aku nampak lah. Kau dah nampak kan. Kalau mungkin macam orang lain. Tak tahulah mungkin diorang tak nampak apa-apa ya. Tak nampak apa-apa ataupun terikat dengan benda yang diorang mungkin tak minat ke kan. Last semua aku nak tanya macam mana kau nak macam share dekat orang. Macam mana diorang yang macam kau juga sekolah lagi nak rasa yakin dengan dalam bidang ni kena buat dulu. Kena ambil kamera buat. Tak fikir lah orang kata apa kan. Kalau parents tak bagi tu, curi-curi buat lah. Biar sampai ada hasil lah. Fikirkan kalau kau as a parent tu kan. Kalau kau buat benda ni tak ada apa-apa, tak dapat apa-apa. Oh. Kau bagi lah. So, kena ada hasil. Ada dia orang okey lah. Tapi kena ada hasil lah. So macam sekarang kawan-kawan kau ramai tak yang macam ni? Ada berapa lah. Tapi ramai yang terikat dengan parents tak bagi lah. Tak pergi keluar, tak pergi shoot. Satu lagi, budak-budak kan tak ada duit nak ambil kamera. Oh, kira kau macam advantage lah sebab kamera ni pada abang kau kan. So kau boleh beli. Kau dapat lens apa semua. Okay, dia punya, kau punya kamera setup yang kau nak. Kamera setup tu yang kau nak. Okay, aku nak Canon EOSR. Kalau boleh, kalau ada rezeki beli second body, RP lah. Cukup tu, ada tu cukup lah. Sebenarnya apa, kau nak buat untuk apa sebenarnya? Apa yang kau nak shoot? Untuk event, konsert, wedding semua. Aku nak try semua. Betul semua lah. Tak, aku bahasa banyak muda. Ya, yeah, betul. Saya pengen try semua. Ada time untuk kau nak explore bahagian mana yang betul-betul sesuai dengan kau. Ada lagi soalan? Okay, Ma. Ada orang tanya. Macam kau pakai D90 ya? D90. So, macam mana kau menggunakan kamera D90? Kita tahu lah dia punya... Dia dah lama kan? So, macam mana kau boleh menggunakan kamera tu dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik lah? Macam mana cakap kan? Kena banyak shoot lah. Banyak practice lah. Dari segi skill lah. Skill lah. So sebenarnya tak kisahlah kau pakai kamera apa pun kan. Cuma kalau ikut kualiti sharpness gambar tu, kalah lah. Kalau diri kita kan. Tengok kita skill kita macam mana. Dan aku tak berapa sangat. Baru pergi kan. So dari segi editing? Okay lah. Untuk editing? Editing okey lah. Okay. Tapi nak explore lagi lah. Banyak benda nak explore. Kau ada orang yang guide kau lah? Untuk awal-awal, abang aku lah. Dia ajar benda basic lah dulu. Lebihnya YouTube. Lepas YouTube adalah geng-geng fotografer lain. Yang kau sendiri, Zarif, Zarif Zubir. Oh, episode lepas tu? Zarif tu? So mentor lah tu? Mentor. Ada soalan, ada soalan. Kau punya idola yang macam kau nak jadi apa? Kalau konsert kan, Alif Ridwan dengan Hafiz Shah. Hafiz Shah ni fotografer untuk hujan, band hujan. So memang official. Dia start masa hujan 10 tahun. Konsert hujan 10 tahun. Dia dah kuat lama lah dengan hujan. Dan seorang lagi, Alif Ridwan, dia buat seorang lah. Nama dia Alif Ridwan The Rock Show. So dia yang paling banyak shoot undergroundnya ni. Band. Gig ke, kursi kecil besar dia ada. So aku memang banyak supaya dari gambar dia. Untuk editing tak ada dia. Sebab aku tak tengok fotografer. Aku tengok gambar dia orang. Tengok gambar. Gambar banyak kan. So ada fotografer ni, gambar ni power. Gambar lain dia okey-okey kan. Ada lain-lain. Yang ni ada yang okey, ada yang tak. So tak ada spesifik fotografer seorang. So Ma, thank you. So itu sahaja untuk episode kali ni kita bersama dengan Ma. So it's like macam satu inspirasi lah untuk siapa-siapa yang masih lagi awal-awal muda lagi kan. Macam Ma dia dah start. Sebenarnya ada juga sebelum ni aku ada kenal kawan aku. Memang start daripada sekolah juga. So even sampai sekarang, kalau dia still continue dengan apa yang dia buat ni, insyaAllah dia akan jadi something lah nanti. Macam kau untung sebab kau start daripada awal lah. Macam kita orang semua start lambat sikit. So ada beza lah kat situ. Okay, so macam biasa ritual kita akan mana tu kita akan buat ritual untuk sign. Okay. Official Sema Kami season 2 and kita punya guest sign lah. Okay. Right. So, sign mana? Jangan sign dekat jet tu ya. Sini lah. Mana Zarif punya? Bawah lah. Sign bawah dia. Ni. Senang nak cari. Faham lah. Conteng. So, satu lagi kita ada ni mah. Free gift. Thank you. Khas untuk guest kita, Sembang Gami. So, di situ ada stiker Sembang Gami dan stiker Kami Studio lah. Baik-baik. Okay guys, so thank you. Nak ambil dulu. Okay guys, thank you untuk tengok episode kali ni. So, jangan lupa untuk follow all media platform Amar. Kita mahu ada apa? Instagram, Twitter, Facebook. Ada Twitter kan? Ada Twitter. Okay, Twitter tak payah. Twitter tak payah.
Okay, Facebook dengan Instagram kita akan letak link dekat bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow semua media sosial platform Kami Studio. Jangan Facebook, Insta, YouTube dan website Kami Studio. Dan stay tune dan jumpa lagi ke episode akan datang. Bye. Jom kita makan dulu. Kita ni sikit.